Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Kita proceed lah. Halim tu tak ada, tak masuk BPN lah. Apa? No? Kita mulakan kita saja. Apa ni, Imran? Imran, okey Imran. Standby ya. Kita proceed lah. Okay. Semua buka ni lah, buka apa, buka Microsoft Project lah. Buka Microsoft Project, buat split screen lah, buat split. Sebelah kanan Google Meet, sebelah kiri tu Microsoft Project, no? Pastikan laptop yang tuan-tuan buka dekat, Microsoft Project yang tuan-tuan buka dekat laptop tu mesti link dengan Google Meet lah. No? Nanti senang, nanti kita nak apa ni, nak share lah. Okay, ya. Semua ready ya? Ready ya? Ha? Ready, ready, ready. Okay, okay. Okay. Sedang saya share ya. Lepas tu follow orang.
Ya, tiga orang ni kejap lah saya ni. No? Tiga orang ni silap-silap saya ni lebih kurang dalam pukul 2-3 lah. Sebab apa? Kenapa saya cakap lagi sikit orang lagi cepat habis? Sebab checking one by one lah. Checking one by one tu, kalau lagi ramai peserta tu lah, lagi lama lah kita, apa, saya kena ambil masa kan. Nak check one by one kan. Ha, kita, sebab apa kita ajak bukannya cara, entah apa, cara kursus. Kita ajak ikut cara tuition. Nah, konsep tuition kan. Konsep tuition lah. Okey, sebelum tu saya nak beritahu sikit lah. Boleh tak tuan-tuan buka kamera kan? Kita buat live sikit lah. Live di Facebook. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan? Ataupun malu lah. Semua masing-masing ayu. Okey. Encik Imran. Muselu. Boleh lah? Mana tahu aku takut nampak aurat ke. Ya. Apa dia mesti tu? Tak pakai baju. Oh, tak pakai baju. Tak apa, tak ada masalah. Dengan risau ni menunjukkan bahawa kita betul-betul bersungguh-sungguh ha. Bersungguh-sungguh dalam kelas ha. Okey. Okey, nampak tak saya share ni? Saya nampak saya. Nampak. Okey. Okey, semua nampak ah? Nampak yang saya buka Microsoft Project ni nampak ah? Okey, Cik Fendi. Okey, Cik Fendi. Dengar. Macam besar lah. Tambah lambat. Tambah. Okey. Apa yang berlaku? Okey, tak pergi. Baru duduk mula sebab apa? Duduk tunggu kan. Tapi tak ada tunggu dah ramai-ramai kan. Sebab takut lambat kan. Okey. Tak apa. Okey. Ada lagi tu 2-3 orang tu. Kan? Tapi tak apalah. Okey ya. Okey ya. Okey, nampak tak yang saya buka ni? Fendi nampak tak Fendi? Nampak tuan. Okey ya. Okey. Sebelum kita nak mula tu, kita berdoa dululah kepada Tuhan kita masing-masing kan. Ana mesti low kan. No? Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم أوكي Sebelum nak mula tu, kira ni lah tau. Pagi ni kita santai lah sikit kan. Malam tu, dia straight forward kan. Topik 1, 2, 3 sampai 14 lah. Nah. Habis siang ni, lepas tu dengan jumlah kita pun 4 orang. Mungkin dia tak ambil masa yang lama lah kan. Dia tak ambil masa yang lama. Kalau ada certain time tu,
peserta ramai. Jadi peruntukan masa tu saya banyak spend kepada checking one by one. Checking one by one. Waktu setengah orang tu dia tanya kan, dua hari, dua hari kan, bolehkah cukup pada dua hari? Saya beritahu dia, dua hari ni adalah maksimum. Tapi selalunya sejak-sejak ni saya tak ambil ramai lah. Saya entah apa, hadkan lah kan, hadkan. Minggu ni saya buka, saya hadkan. Ni hadkan macam tu lah kan, sebab tak mau nanti saya tak sempat nak go through one by one kan. Jadi bagi saya tu, dalam rasa macam tanggungjawab kan. Kalau boleh tu, dia semua dapat lah kan. Dia sebenarnya bidang Microsoft Project ni luas lah. Luas. Kan. Cuma itulah saya dapat klasifikasikan lah. Saya lah kan. Tapi orang lain tu, dia orang lain tu mungkin dia lagi dahsyat lah. Dia lagi advance lagi kan. Dan saya ni, saya dapat klasifikasikan untuk dari segi ilmu lah. Ilmu dalam Microsoft Project ni yang saya dapat klasifikasikan tu ada tiga peringkat. Mula-mula tu peringkat pertama ialah beginner. Lepas dapat ke beginner tu maksud saya tu dia dapat siapkan schedule. Dia dapat siapkan schedule tu dalam tempoh waktu kontrak yang telah ditetapkan oleh pihak klien lah. Kalau pihak klien tu kata 6 bulan, kalau kata 3 tahun, tu beginner tu. Sebenarnya beginner ni memang kita dengar tu beginner. Sebenarnya bukan dia beginner tu, adalah asas utama dia. Nak panjat tangga tu, mana ada tangga lain? Tak ada tangga-tangga lain, tak ada. Dia kena lalu tangga tu juga. Step pertama tangga tu juga, sama juga step kedua advanced planning. Step kedua ni, nak pergi ke step kedua ni pun kena lalui beginner juga. Walaupun katalah kita dapat projek baru kan, contoh kita dapat projek di Singapura, contoh di Singapura, kita nak buat program baru, sama juga kita kena lalui step beginner, lepas tu baru pergi ke advanced planner. Advanced planner ni ke step kedua lah. Yang step ketiga terakhir ni yang saya dapat klasifikasikan ni ialah professional project manager. Tiga step ni tak boleh dipisahkan. Ibarat irama dan lagu lah, memang tak boleh pisah. Tu setengah orang dengar kan. Oh, beginner saya ni dah ni dah. Sebenarnya walaupun dia nak belajar professional project manager, kita akan belajar beginner, advanced, professional. Dia kena lalui semua tu. Macam kereta lah kan. Kereta. Semua step yang sama je. Cuma dia punya teknologi dia tu berbeza kan. Kereta kancil, ialah teknologi dia kira untuk apa, low spec kan. Kita Merc, BMW apa, Lexus apa tu, dia kira high spec. Dia cuma spec saja. Kan? Maksud saya tu, step-step tu dia berbeza-beza mengikut spec dia. No? Okey. Microsoft Project ni wujudlah muara, wujud masa tahun awal 1985 no, Microsoft Project. Mana Bill Gates ni dia guna teknik apa ni, CPM, critical pass method. Masa zaman tu dia guna teknik tu, tak ada lagi software ni, dia guna melalui cara apa, kaedah atas buku kan. Dia buat kolom, apa ni, setiap kolom tu ada apa ni, early start, early finish kan. Lepas tu pula dekat tengah kanan kolom tu duration kan, duration dengan aktiviti. Katalah aktiviti A, aktiviti A kan. Lepas tu pula yang bawah tu dia ada late start, late finish.
Lepas tu tengah-tengah antara late start late finish tu ada total float. Total float ni lah, ataupun slack lah, total float ataupun total slack ni lah penentu sama ada kritikal ataupun tak kritikal. Kalau katakan, kalau katakan total float tersebut untuk aktiviti A tu adalah zero days, kita bermakna yang tu kritikal lah. Kalau katakan aktiviti A tu total float dia adalah 2 days, yang tu bukan critical critical pass. No, critical pass ni dia mesti 0 days, no? Kan? Jadi CPM ni sebenarnya CPM lah, CPM bukan software ni, bukan software Microsoft Project. CPM ni wujud tahun 1952. 1952, yang mana kewujudan ni berlaku di belah-belah England kan, selepas inilah collapse World War kan, World War 2 tu. Jadi dengan bajet terhad, mereka nak kontrol. Macam mana mereka nak kontrol kan? Menggunakan teknik critical pass method. No? Critical pass method. Jadi Bill Gates nampak critical pass method ni cukup bermakna lah, cukup orang tak apa berbaloi kan, dengan bajet yang dia ada tu, bajet yang terhad untuk pembinaan Windows. Pembinaan komputer dia ni, Windows, software Windows dia ni. Jadi dia berhasil. Jadi dia bagi team, dia bagi tahu dekat team dia, why not kita buat satu lagi software, kita bagi nama Microsoft Project. Dalam tu lah perkembangan dia berlaku. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali wujud, 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 usia, usia, sampailah sekarang. Daripada tahun 1985 sampai 2016, ramai di dunia ni menggunakan software Microsoft Project ni dengan cara create file. Apabila Bill Gates cari solution ni lah untuk atasi kan, untuk atasi daripada ni lah untuk apa, create file ni. Jadi dia wujudkan satu satu macam atau apa, macam satu kod, iaitu dia wujudkan masa tu Office 365. Dalam 365 tu Microsoft Project yang pertama yang yang masuk dalam 365 tu iaitu Microsoft Project 2019. Jadi siapa yang ada package Office 365 ni yang original, dia boleh gunalah full full spec lah, full spec 2019. Full spec 2019. Kalau tak, kalau tak maksud saya tak tu, kalau bukan original lah kan, dia hanya menggunakan Microsoft Project sama macam 2016. Padahal Microsoft Project tersebut adalah 2019. Nampak? Jadi bigit dia, dia ni lah, dia lock kat situ. Beza lah, beza 2019 dengan 2021 amat beza lah. Dia ada penambahan-penambahan apa ni, tools-tools yang tak apa, yang lebih tangkas, yang lebih pantas kan. Kira perkembangan dia lah, perkembangan dia tu. Kira dia berbeza dengan Primavera. Primavera pun sebenarnya pun bagus, Primavera. Primavera pun bagus kan. Tidak masalah. Cuma Primavera ni kementerian bukan kata jarang guna lah. Saya rasa dia buat macam ni lah, saya senang cerita lah kan. Macam JKR apa, kementerian apa sini, selalunya mereka nak nak beli komputer apa semua software ni berdasarkan kepada bajet kan. Jadi perpatangan bajet tu lebih baik dalam satu satu orang apa, satu request orang lah kan. Sekali main kan fikir macam Primavera ni kena beli kat asing pula macam AutoCAD kan. Jadi nak kena buat
ketah kerja pula kan, nak kena request pula, lepas tu nak kena mengadap top management lagi, nak masuk lagi apa komiti kan. Ha, jadi that's why lah saya sampai sekarang ni duk follow Microsoft project lah, duk ikut JKR, ikut kementerian mah, sebab dia memang lepas dah familiar kan ni kan. Lepas tu Microsoft project ni dia dia friendly tau, dia friendly. Ha, dia friendly ya. Dia boleh convert ke PowerPoint. Inilah yang seangkatan dengan dia lah, yang Office 365 kan. Ha, sebab satu family dia. Okey lah. Okey, sebelum kita nak pergi ke technical punya ni, ada apa-apa tanya? Ha, siang ni disantai sikit. Tambah pula ke laki-laki lah kan. Kalau laki rumah laju-laju orang lah. Tapi kalau perempuan dah pun syok lah kan. Dia apa, tengok kamera dia kan. Ada apa tanya? Sebelum kita nak masuk ke ni. Ada. Itulah sebuah sedikit kewujudan Microsoft Project ya. Okey, kalau tak ada kita teruskan no? Boleh Mr. Low ah? Mr. Low? Boleh. Boleh no? Say, boleh cik say? Boleh. Cik Imran? Boleh Cik Imran? Tak dengar Cik Imran? Mic tak dengar? Oh, mic ni pun penting kat ni nak komunikasi. Tak dengar? Cuba setting kat. Tak dengar? Tak dengar lah. Cik Imran? Takut mute kot. Ada mute kot dekat tu speaker. Speaker 100% tak? Ha? Cik Bendi, boleh Cik Bendi ya? Boleh tuan. Ha, okay, mic dia okay. Cuma Cik Imran ni, tolong set mic tengok. Sebab apa? Cuba ni, cuba Cik Imran keluar balik Google Meet, lepas tu masuk balik. Nanti saya accept. Kita tengok. Kadang-kadang ni dia tak lekat. Mic kan. Okey, cuba tengok. Tak dengar lah. Pakai earphone ke Cik Imran? Cik Imran? Pakai earphone, tak ada mic. Cuba buka earphone tengok. Buka earphone tengok. Lepas tu pakai ni, pakai mic laptop je boleh. Mic lah. Okey, tak apa, tak apa. Sambil-sambil tu nanti Cik Imran ni no? Cari-cari dia no? Mic ni penting je lah sebab dia nak soal sesi jawab apa semua kan. Okey. First kali tu kita kenali dulu lah. Sifat-sifat dia apa semua no? Kenali dulu. Okey.
Sekarang nampak nak scroll saya tu. Cik Syed nampak nak scroll saya nak? Nampak. Semua nampak lah. Okey. Bahagian atas ni ya. Bahagian atas ni sampai dekat level apa ni, view, clipboard, font, schedule, task, insert, property, edit ni kita panggil ribbon lah. Ribbon. Okey. Nak ribbon lah. Ada setengah tu ribbon yang ni tak ada. Ha ni. Macam saya ni tak ada lah ni. Sebab apa bukan Office 365 original. Kan. Cuma dah ni saya punya ni 2016 sebenarnya nak ikut. Tapi sebenarnya version saya ni 2019. Sah selagi sah. No? Dalam ribbon ni. Kan dalam ribbon ni. Ada berbagai-bagai tool lah, no? Berbagai-bagai tools dia, no? Okay, lepas tu tengah ada ni, timeline lah, timeline lah. Dia punya macam, atau apa kita kata macam, metering dia lah. Ano, timeline dia. Okay, di bahagian bawah ni, bahagian bawah ni adalah bahagian gancat lah. Gancat, okay, no? Tepi ni ni, Sorry. Nah, tepi ni kita panggil ID tu. No? Nanti dia akan keluar number lah. ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5 tu. No? Dia keluar sini. Cik Nasir dengar? Haa, clear. Dengar. Clear. Okay. Sebab apa? Saya tertutup mic yang setting ni, window-nya. Tak apa. Boleh satu ilmu. Lepas ni kalau nak mengajar pula, tahu lah. Ha? Okay. Kita continue. Ha? Okay, dan ni ID lah. ID ni kita akan kerap main lah. Kan? ID 1, 2, 3, 4, 5. Ini panggil ID. Ya? Okay. Dan ni bahagian ni, kita panggil bahagian apa ni, text part. Ini bahagian text part tau. Kan. Bahagian text part. Lepas tu pula dekat sini dia ada borderline. Borderline ni yang memisahkan lah. Dia memisahkan dengan borderline ni lah. Borderline ni lah dia memisahkan antara text part dengan graphical part. Sini graphical part tau. Kan. Borderline ni pun kita akan main kerap ni. Ini text part. Kan. Dan ni graphical part. Setiap bawah-bawah part ni ada ni lah. Scroll kiri apa kanan kiri no. Ni pun sama no. Macam Excel lah no. Kanan kiri ya. Kecuali dia special sikit lah dekat graphical part ni. Dekat sini dia ada zoom slider. Nampak tak zoom slider eh? Zoom slider ni pun kita akan mengkrap jugalah no. Zoom slider ni pun. No, zoom out, zoom in no. Okay no. Zoom out, zoom in. Okay kan. Dekat graphical part ni dia ada ni lah. Dia ada dekat sini dia punya tahun, tarikh, hari ya, no. Time scale lah semua no. Nanti kita tunjuk no. Okay. First kali apabila kita ditugaskan untuk buat ni lah, buat Microsoft Project lah kan. Untuk buat apa ni, scheduling. Bagi mengenal pasti CPM, Critical Path Method, menggunakan Microsoft Project. Apa kita kena buat, dan setelah kita buka tu, pergi dekat file. Semua pergi kat file. Pergi dekat ribbon. Ribbon, lepas tu pergi kat file. Kan? Okay, file. Okay, file ni. Kita pergi dekat bawah sekali. Option. Semua jumpa tak option ni? Jumpa. Ha, jumpa. Okey, klik option ni. Okey, nampak tak? Dia keluar dekat project option. Pastikan setting dia adalah setting default lah. Ha, maksudnya setting standard. Ha, default. Ha, no? Okey, contohnya kalau currency ni ubah RM no. Ubah RM. RM RM Sanggit, lepas tu Malaysia ringgit kan. No.
Buah siap-siap. No? Lepas tu schedule. Okay, schedule. Kan? Okay, schedule. No? Okay, schedule. Schedule ni sama lah. Bagi standard lah. Walaupun walaupun projek tu, katakanlah projek tu dia start pukul 9 sampai 6. Tak apa. Setting standard lah. Standard lah. Mana? Eh, mudah. Kita nak tafsir nanti. Ada setengah tu. Ada setengah tu kan. Saya tengok yang planner tu lah. Dia minta saya check lah kan. Tolong check lah kan. Tolong check ni saya tak ambil cah pun. Saya tolong kan. Saya pun nak ilmu kan. Dia setting dekat ni end time ni ke 7. Jadi makna the whole task activity dia dah bekerja 7 ke 8 jam mana? Eh sat. Nanti kan. 5 8 5 10 jam. Ha 10 jam mana? Kan, mana 10 jam. Kalau kata dalam program tu dia set submission tu authority kan, submission tu orang tahu apa PBT Kulim ke ataupun majlis kumpulan pasu ke, ha menengah depa-depa pun kerja sampai 10 jam. Ha kena faham ah. Ha, selalu yang saya nampak macam itulah. Jadi percent weightage tu ditanggung. Padahal bukan kita punya part pun pitanggung. Wah. Ha kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Ha kan. Dia bubuh tu 8-7. Jadi bila 8-7 ni hours tu jadi inilah 10 jam. Yang ni pun lebih lah kan. Every week. Lepas tu day apa? Day per month ni lebih lah. Ha kan. Ha jadi kena hati-hati lah. Ha, setting ni cukup penting ni. Setting ni. Kan sebenarnya setting ni nak manipulate boleh ni. Kalau kadang-kadang dapat klien yang tak tahu kan, tak tahu mengguna ni kan. Planner tu nanti dia akan set 4 jam je. Pukul 8, pukul 1. Ha kan. 8 1 saja. Ha tapi rugi kan, dia akan effect kat mana tahu tak? Financial. Memang fizikal dia lepas. Fizikal sedap lah reporting kan. Okay kan. Sepatutnya dia dah delay tu katakanlah 3 hari macam tu. Katakanlah 3 hari setengah. Sepatutnya lah kan kalau dia kerja 8 jam. Kali ikut tu dia delay 3 hari setengah. 3 hari kan. 3 setengah hari lah. 3 setengah hari dia delay. Tapi bila ada setting sini, bagi 2. Ha, nampak kan? Bagi dua. Kalau dia setting ni lah. Kalau dia setting kerja 4 jam kan. Bagi dua. Ha, tu kadang-kadang tu. Yelah. Dia benda ni boleh menipu. Boleh tu yang saya duk encourage apa ni SO-SO pun ni masuk. Masuk kan? Masuk kelas. Ha, ada juga yang kata, oh bukan zaman kami dah ni. Bukan usia kami dah. Habis eh. Satu kira mana dia kena muhung sampai ketua. Dia kena mukti pun hangguk jangan. Habis kuat klien dia tarik muka. Huh? Betul. Betul bos. Betul kau tak cakap buat bos. Tak apa kami bagi sokopi bos. Bagi sokopi pun ibarat kucing baik tikus tengok besi kan. Ibarat yang tu kan. Dia boleh tengok kan. Tapi dia tak tahu nak belek-belek. Dia tak tahu nak pegang-pegang nak rasa apa. Ha, jadi benda ni bagi saya law ni lah sekarang ni semua wajib dah kena tahu. Kemarin ada seorang freshie dia baru dapat kerja. Ha, saya duk nampak cara dia tu mungkin masa interview tu dia cakap, oh boleh, saya boleh handle Microsoft project ni, boleh. Ha, dah belajar. Ha, semalam tu project manager dia tu dah start dah duk pah dekat dia dah. Ha, sebab apa project manager biasalah kan, dia tak mahu lah kan beban-beban dia semua dekat ni kan, mesti dia nak lepas kan. Ha, budak tu ha, kan
Dia kontraktor lah kan. Tu saya berkata, saya tanya dia, position apa? Saya engineer. Saya rasa, saya kata ada semua boleh kata yang mana degree holder ni, wajib tak, wajib kena handle lah, wajib kena operate. Ha, kalau macam sex supervisor pun, dia, dia kena tahu juga, dia kena tahu dari segi tracking. Dia kena tahu cara macam mana nak nak check, lepas tu nak masuk data-data actual. Ha, sex supervisor lah. Ha, tak macam 10 tahun yang lalu kan. 10 tahun yang lalu ramai lagi duk guna Excel. Ha, sekarang ni ada satu konsultan tu beritahu saya lepas masuk tender JKR yang apa ni, yang BIM-nya kan, Building Information Modeling, automatik disqualified. Sebab dia, sebab dia hantar ni buat program Excel. Orang tak pakai lah. Ya? Ada lagi yang macam tu punya zaman. Ada. Background US tu. Ha. Semua pakai buat program dah betul Excel. Betul. Ada. Apa ni? Bash. Saya rasa bash kedua. Bash kedua tu nama seorang tu nama... nama dia IR. Siapa dia tak? Nama apa? Pakat kau lah. IR Dr. TS. Zulkifli. Dia ni kira dia masuk kelas, dia masuk awal tu, tahun lepas dia masuk kelas saya ni. Batch kedua. Dia ni ditugaskan untuk lead BIM lah. Dia HQ. JKR HQ. Dekat tepi bank apa? Bank Negara. Dia duk bagi input-input kat saya ni. Saya sekian. Dia kata, Adam. Dia check-check tu. Disqualified. Sebab apa? Pisami SM. Architect. Architect submit. Ha, tu orang kata kan, dulu geng-geng kesatu ni, biasalah. Bila dengar Microsoft Project, ini kontraktor. Apa kerja apa? Apa buat lah? Ada dalam prelim lah. Okay, baik, fine. Bila minta komen, okay. Main pertengahan projek, projek dah, di, orang kata apa, delay dah. Kuih lama, kuih delay. Ha? Klien taji. Lain mesti taji lah. Apa ni konsultan. Ha, jadi benda ni semua dah kena ambil tahu lah kan. Ha? Okay. Benda ni dalam ni memang boleh tipu. Masa mula-mula memang boleh tipu. Tapi penipuan dia tu tak akan sampai ke hujung projek. Di pertengahan. Di pertengahan tu dah dapat. Dah habis dah. Terbuka dah. Ha, dia makin lama makin boleh tipu. Tiba-tiba. Sampai satu tahap tu tak boleh nak, tak boleh nak tipu dah. Dia kata bongkar. Bila terbongkar habis. Nak selamat payah. Ha? Sebab apa? Dia program ni once you declare activity homing ni banyak apa semua tu. Lepas tu dah lock apa semua, dah link. Weightage akan berjalan. Even milestone lah. Katalah milestone selalunya orang letak kosong kan. Kosong days. Tapi dia letak satu. Satu days tu dia dah contribute kepada total duration. Tapi kenapa you nak buh milestone satu days? Memang dah mak kata milestone tu kira satu titik permulaan dan pengakhiran. Dia bukannya ada apa-apa amount situ, dia tak ada apa-apa RM ringgit. Ha, kan? Tapi sebenarnya boleh nak letak satu kan, tapi dia kena declare dekat project information. Ha, dia kena masuk dekat project information tu. Lepas tu dia pilih demand. Lepas tu dia kena select. Apa ni? Set this task milestone. Milestone tu, kalau dia set tu, kalau duration 5 hari pun boleh jadi milestone. Ha, kan? Tapi, ya lah. Selalunya milestone tu letak kosong lah. Kosong. Ha, kan? Tak apalah. Okay, mungkin cara dia lah kan. Mungkin cara pembelajaran dia dulu ke apa. Tapi bagi saya, kenapa you nak tanggung, dia ibarat macam ni lah kan, kenapa you nak tanggung beban? Kenapa you nak tanggung beban sedangkan milestone tu? Saya rasa, ya. Tanya, ada setengah kerja tu, SD drawing pun dia orang letak milestone kosong. Memang boleh? Okay. SB lah kadang-kadang tu, dia depend kepada klien tu lah. Tengok lah kalau klien tu kata, kenapa you letak SB kosong? Ha, kan? Ada juga klien tu dia ignore ya. Ada aku buat kadang-kadang klien tu tanya kan,
berapa masa tempoh SB nak buat ni kan? 2 minggu ke 3 minggu ke kan? Ha, nak, kalau setengah tu klien dia ignore lah kan, kosong. Tapi kalau ni ikut SB tu dibayar kan? Betul tak, Syed? Ha, betul. Ha, bila dibayar tu dia ada weightage. Ha, weightage tu yang setengah-setengah tu. Kadang-kadang JKR tanya saya kan, Encik Nasrul, macam mana you boleh identify duration-duration semua ni kan, kan? You boleh identify kan? Nah, selanjutnya dengan JKR ni, setiap sabtah dia tu tak boleh lebih daripada 20 hari. Kalau macam GLC link tu pun, GLC link dia tak kisah. Janji, dia punya task dia tu, task, setiap task tu boleh tracking. Nah, tak ada, boleh track lah kan. Kata task A ni boleh track, berapa dia hit, berapa dia delay kan. Sekarang-sekarang klien macam tu. Macam JKR dia tak mau terlalu tinggi. Sebab apa? Dia takut penyumbangan dia tu. Penyumbangan dari segi percent weightage tu mungkin dia nampak happy lah. Ha, dia nampak seronok. Ha, nampak meriah lah. Meriah lu lah. Tak tahu lah tu mungkin pemahaman JKR kan. Ada setengah tu. Ada setengah tu tak kisah. Ada setengah tu dia tak mau lebih. Mungkin dari segi guideline lepas tu. Guideline JKR. Memang ada guideline. Ada setiap peserta yang dah masuk jadi ahli saya ni. Saya dah bagi panduan kan. Panduan apa untuk penyediaan bagi projek kerajaan kan. Nah, jadi orang tua bila ada kos dia tanya saya macam mana you identify, kita cakap benda yang betul lah ni berdasarkan kepada duration ni adalah datang daripada pengalaman kita. Ya kan, pengalaman kan. Yalah, kalau ikut balik yang CPM tu, critical pass method tu, yang kata kotak-kotak-kotak apa semua tu kan, kita kena masuk dulu. Kita kena buat masuk dulu harga dia kan. Buat masuk dulu duration ni dulu kan. Berapa tempoh kita nak guna. Katakanlah bajet-bajet tinggal dapat 1 tahun. Lepas tu kalau kata kita nak compress lagi, kita kurangkan lagi dekat duration tersebut. Yang nak menentukan tu ialah adakah task ni kritikal ataupun non-kritikal. Kalau non-kritikal, dia punya total float ataupun slack bukan kosong lah. Kalau task tu adalah kritikal, total float ataupun slack tersebut, ya, mesti zero days. Kalau cik saya tu kan, di pengalaman lah saya tanya korang. Ha. Memang ada certain lah, dia memang suka kalau SP tu dalam bentuk maksud, bukan dari segi activation tahun lah. Pasal sekarang punya prosedur, kalau zaman dulu habis hujung projek pun kita submit satu kali on set dia punya SP. Betul. Sekarang ni dia orang kat tracking by step. Contohnya bila habis titik tanah, dia nak kena kita kena submit kita punya SP titik tanah. Lepas tu dia ada related dengan submission to be repeat. Contohnya kalau jadi Selangor macam paper kerja saya dekat kawasan Selangor sekarang ni, dia kena hantar pembukaan boranti lepas kerja tanah siap ke majlis kepada tempat. So dia nak date. Bila date tu sepatu topik kita kena submit, dia nak track kita kat situ lah. Saya lebih kebincang, saya lebih suka dia dalam bentuk milestone. Kalau kita terlewat task, dia tak menunjukkan apa-apa waiting dalam delay lah. Boleh dindong-dindong lagi lah. Dia tahu dia tu kan, tak boleh juga macam bila IPS. Dan dia nak kita hantar dalam bentuk tagger lah, sequel lah. Dia tak nak kita hantar semua lah. Kalau macam Ibu Abim memang dia step by step lah. Ya. Ayah dia pengalaman lah. Tu cerita tu dia depend lah. Kadang-kadang tu dia tak nak task tu carry weightage lah. Carry weightage. Bila kita set mask tu dia macam ni. Boleh juga kita nak letak macam tadi Fendi bagi tahu tu kan, nak letak item tu ada duration. Boleh. Cuma kita pergi ni lah, kita kena set dia, kita kena double click dekat task tersebut. Masuk task information, pergi dekat Evan, dekat tu, lepas tu bawah sekali tu dia ada satu tanda klik untuk set this task tu milestone. Bila dia klik task milestone, dia akan keluar simbol diamond. Tapi duration dia tetap tak apa, ada 7 hari, 14 hari, depend lah. Dia takkan tukar jadi kosong. Ada tak?
Boleh juga yang tu. Jadi bila dia, dia set jadi master ni tu, bermakna dia dah terkecuali, dia dah terkecuali lah. Dia dah accept yang tak apa, carry, yang tak apa, carry weightage. Nah, dia tengok, dia depend kepada klien lah mana-mana ni. Tengok macam mana kan, adakah, adakah klien tu nak membantu, adakah klien tu dia nak bertimbang atau apa. Ada, ada setengah klien tu dia kata, ha, buat lah, buat, 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 buat. Nah, dah di hujung-hujung lah, dah nak, nak terberak, nak senak semua, baru dia kacau kita, ada salah dengan kita kan. Dia benda ni tu, saya kata benda ni semua orang kena ada knowledge sebenarnya, kena ada, kena ada knowledge. Memanglah dia orang klien kan, tapi kan, bila, bila klien ni adalah seorang klien smart yang membantu, dia boleh menjayakan lagi projek tersebut kan, dengan suksesnya kan. Okay, saya continue kan. Okay, now boleh nampak kan. No, okay, no. Selalunya projek option ni dua ni lah. Ha kan, display shadow yang lain-lain tu, yang lain-lain tu biar dia setting standard lah kan. Ni semua macam tak apa, dia punya option dia apa lah. Ha, no? Dia punya fungsi-fungsi lah. No? Ha, no? Ni bahasa. Ha, ni macam Advan ni. Okay, cuba buka Advan tengok ni kan. Buka-buka Advan tu, pergi bawah sekali nampak tak? Pergi bawah sekali. Nampak tak bawah sekali tu? Tengok. Task are critical if select is less than or equal to. Alah ni, biar kita set default lah. Microsoft Project, dia set default 0D. Bila 0D lah, adalah critical parts. Ha, kalau katakanlah apa nak, katakanlah 2 days, ha, letak 2 days, ha, yang mana 2 days tu, 0 hingga 2 days tu kategori critical parts. Ha, selalunya benda ni hampa boleh manipulate apabila antara hampa dengan subcon. No? Hampa nak kecoh dia ataupun nak nak gertak dia lah kan. Ha, ataupun antara hampa dengan management ke kan. Ha, boleh kan? Manipulate dia lah. Ha, kan? Tak salah. Bagi aku tak salah kalau kata kita push dia orang 2-3 step ahead. Ha, kan? Tu maksud aku tu yang sebenarnya yang duk panggil contingency, contingency plan masa tu. Sebenarnya contingency plan ni bukannya dah tersungkur, dah nampak delay baru nak nak cari contingency. Sebenarnya kita kena, kita macam ni kena bertindak macam atau apa, macam team safety ataupun macam pihak bomba. Ha, kena ada tipai hazard dia tu. Hazard, hazard, hazard dia. Ha? Betul hazard lah. Ha, sebelum berlaku kebalangan tu, kira kaji siap-siap. Ha, kan? Kaji siap-siap. Apa dia, apa akan berlaku kan? Macam risk management lah. Risiko dia, risiko dia, risiko dia kan. Boleh juga. Ha, tapi kalau macam kita nak submit ke klien apa semua ni, make sure dia setting kosong lah kan. Ha, tak pergi tudor sampai banyak lah pula kan, critical, critical task tu. No? Ha, yang lain-lain ni, ni, ni macam customize ribbon. No, no? Ribbon lah, ribbon lah. Ni macam tools dia lah. Ha, nak import tools dia kan, letak dekat apa ni, main tab sekarang lah. Ha, no? Ni, no? Biar orang tak apa, lalu itu biar setting standard lah. Cuma check display dengan schedule lah. Display dengan schedule ni. Make sure setting dia betul. Itu saya selalunya kalau saya nak buat baru, walaupun template dah ada tau. Project, ha, contoh dah housing. Yang nak buat program baru tu pun housing juga. Selalunya saya akan buat baru. Saya tak akan ambil hak yang, hak yang template, yang hak yang, yang ni lah, yang previous tu. Saya edit-edit sebab kadang-kadang kita takut, kita takut dulu kita punya setting tu. Ha, kita nak tunggu projek 2-3 tahun kan, kita nak ingat. Ha, bagi saya buat baru ni lagi cepat daripada duk edit. Sebab apa?
nak kena release dia punya link semua kan. Lepas tu nak kena set punya calendar mana kan. Tak tahulah kan, masing-masing lah kan macam mana kan. Tengoklah, tengok masing-masing punya punya tak apa pandaian lah kan. Okay. Boleh lah setakat ni, boleh lah. Setting saya tunjuk tu penting lah, penting lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita teruskan lah. Okay. Lepas tu, lepas pada kita check dekat file tu, kita check project option tu. Okay, pergi dekat ribbon. Ribbon atas ni kan. Pergi dekat project. Pergi dekat project, lepas tu pergi dekat change working time. Okay, Syed, baca Syed. Change working time. Oh, change working time. Ah, okay. Apa dia dalam tu? Set days off and change the working hours for the project or for the specific resources. Yang ni lah baru kita nak ubah. Kan, tadi yang dekat project option tu kan, yang dekat bahagian display apa sorry ada schedule tu biar ada default setting lah. Dalam ni baru kita ubah, nampak tak kan, tadi dalam tu yang default setting dekat project option tu memang dia cuti Ahad dengan Sabtu. Okay, sekarang let's say kita kata projek yang kita nak buat ni katalah di sebelah utara lah kan, di sebelah utara contohlah saya ambil di Kedah lah kan. Kedah selalunya sehari lah cuti kan. Sehari lah cuti. Ada juga setengah-setengah tu, kontraktor tu, dia tak ambil cuti langsung. Pergi lah. Ya? Okay, bagaimana? Sepanjang projek tersebut, dia menanggung beban. Maksudnya dia menanggung weightage lah. Menanggung weightage. Kalau katakanlah, hari tersebut dia tak kerja, mampui. Dia kena backup balik. Kena backup balik. Ada juga certain-certain planner tu untuk projek tu dia letak cuti 2 kali seminggu. Jadi kira kalau klien tu tak pandai check, untunglah kontraktor tu. Tapi actual di tapak dia kerja. Okay, macam dia backup lah kan. Backup balik lah. Dia backup balik lah. Okay, jadi kan. Let's say kita kata, projek inilah projek yang saya bagi contoh template tu kan. Yang saya bagi dekat semua peserta tu. Ataupun ada yang bagi tadi saya share dalam grup tu kan. Projek tukun tiruan rompin tu. Tiruan rompin. Let's say lah kita kata projek tukun tiruan rompin di Pahang tu cuti hari Jumaat. Kan? Kita kena ubah setting dia lah hari Jumaat. Yang hari lain ni bekerja. Jadi bermakna hari Jumaat ni akan jadi warna grey lah. Hari Sabtu dengan Ahad ni akan jadi warna putih. Warna putih bersama-sama dengan hari-hari lain. Macam mana kita dapat? Okey, pergi dekat Woodwick. Semua klik Woodwick ah. Cik Imran dapat tak Cik Imran Woodwick? Cik Imran. Ya, ya, dapat dapat. Klik Woodwick ni. Rafi dapat Rafi. Woodwick. Rafi. Boleh tuan. Kamera ke apa mic okey dah. Okey. Klik Woodwick ni pergi ke details ah. Ni nampak ada details. Sebelah kanan sekali itu ada detail lah. Woodwick, lepas tu ke details. Lepas tu klik detail tu. Apabila keluar detail for default, kita nak ni kita nak ubahlah. Kan hari yang tak bekerja, jadi bekerja. Hari yang kerja, jadi cuti. Okay, kita pi kita mula dengan Ahad dulu. Ahad. Okay, Ahad ni, default setting dia, cuti lah. Nampak lah, dalam ni tak ada time. Jadi, apa yang kita kena buat untuk bagi dia bekerja, klik ni. Set day
to this specific working time. Lepas tu klik. Nah. Klik dia bagi keluar situ lah. Nampak tak tu? Ada dot 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 tu lah. Okay, lepas tu masukkan 8. Pindah mouse saja lah. Pindah mouse. Masuk 8 saja. Nanti dia auto. Ha, lepas tu pindah pindah mouse. Lepas tu sini masuk 12. Pindah mouse. Lepas tu 1. Lepas tu pindah mouse. 5. Ha, cukup. Siapa tak boleh? Siapa tak boleh tak tanya? Nah, jangan jangan diam, tanya tanya. Ni penting lah, penting lah, penting. Kan, setengah-setengah tu dia dia tak ambil kisah kan. Benda ni lah nak membantu kurangkan persen weightage. Ha, kan. Dia nak kurangkan bebanan tu, bebanan tu. Tengok macam 12-1. 12-1 rehat lah kan. Ha, rehat lah. Cuma macam 10-10.5 tu, yang tu tu belahisan majikan lah bagi tu. Kan? Nak? Ha, macam petang tu kan. Pukul 5-5.5 dia nak pergi OT kan. Belahisan majikan ya. Ha, minum apa, apa tea time mana kan. Okey lah. Lepas tu kita pergi ke Isnin. Isnin nampak tak? Dia dah bekerja lah nampak. Dia dah, walaupun dia dah setting default sini, tapi dia bekerja nampak tak? Ada time lah ni. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ha, Jumaat dia bekerja. Tapi tu kontira rompin tu cuti kan. Jadi kita klik non working time. Nampak tak? Dia hilang nampak. Kan? Cuba ni. Ha, ni bekerja. Non working time. Ha, ni kalau ni kita klik spesifik ni, kalau kita nak ubah, katakanlah hari Jumaat projek tu bagus kan, projek tu klien dia beritahu aku nak setiap hari Jumaat pukul 12 sampai 2.30 rehat. Ha, kita set tu ni pukul 12 sampai 2.30. Ha, kata majikan ni, majikan mana tahu aku projek agama Islam ke apa kan, buat masjid ke apa ke. Dia nak, dia bagi tahu dah siap-siap masa kick off meeting tu kan, masa set position tu. Aku nak projek ni. Lepas tu pula ada ada pula surat arahan kan. Make sure ada surat arahan lah, ataupun diminitkan lah kan. Masa dalam meeting tu dia diminitkan lah tu. Projek tersebut mestilah pada hari Jumaat, mestilah waktu rehat dia 12 sampai 2.30. Dia nak semua staff-staff dia tu pergi semayang Jumaat kan. Terpulang lah. Yang mana tak pergi mampu pergi kan. Dia rasa mungkin lah klien tu tak mau tanggungjawab kan. Nak pergi tak pergi, tak mau pergi sudah. Boleh kita set sini. Yang penting dia kena keluar FAQ lah. Arahan-arahan dia kena buat keluar. Apa ni, berkeliling lah kan. Melalui minit ke, melalui surat ke mana. Okay, yang ni kita set ni lah. No working time no. Projek tu pun tirah rompin Pahang cuti pada hari Jumaat. Okay, lepas tu Sabtu. Sabtu ni default setting cuti. Jadi kita nak dia bekerja, klik ni no. This specific working time macam biasa 8. Pindah mouse sebelah, klik 12. Pindah mouse bawah area, klik 1. Pindah mouse tepi 5. Lepas tu okey, nampak. Siapa tak dapat? Kalau tak dapat beritahu.